guys, welcome back to my channel. Jadi di video kali ini aku bakal kasih tahu ke kalian gimana sih caranya menghilangkan notifikasi berita yang ada di HP Vivo. Karena pasti kalian itu keganggu banget ya dengan notifikasinya. Dan buat kalian yang gak tahu notifikasinya itu seperti apa, jadi contohnya itu seperti ini. Nah, jadi seperti itu ya guys. Pasti kalian pernah kan dapat, hampir setiap hari kalian dapat notifikasi itu. Nah, pasti kalian bete, dan di sini aku bakal kasih tahu ke kalian cara menghilangkannya itu seperti apa. Makanya kalian harus tonton video aku ini sampai habis ya. Nah, jadi caranya itu gampang banget guys. Kalian hanya perlu ke pengaturan HP Vivo kalian. Selanjutnya kalian scroll ke bawah sampai menemukan tulisan pengaturan lainnya. Kalian klik, terus kalian pilih yang pengelola aplikasi. Terus kalian pilih yang browser ini. Nah, di sini ada tulisan notifikasi ini, kalian klik. Terus kalian ada tulisan izinkan notifikasi ini, kalian matikan. Nah, jadi gitu guys caranya. Nah, itu insya Allah nggak bakal muncul lagi notifikasi berita di HP Vivo kalian. Jadi caranya seperti itu guys. Nah, jadi itu tadi guys caranya, gampang banget. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video aku ini. Kalau kalian suka, jangan lupa untuk klik like, komen, dan juga jangan lupa buat kalian yang belum subscribe untuk segera subscribe supaya channel aku semakin berkembang. Oke, see you on next my video. Bye bye.